Balia kenal Eli mana ya? Aku kenal dia di salah satu kegiatan sosial. Kita sama-sama kegiatan sosial. Kegiatan itu. Jadi pertemuan berapa kali sama Om? Kita kenal itu udah tahunan lebih, terus dekat temenan biasa. Per Desember mulai komunikasi intens. Apa Mbak yang membuat akhirnya Mbak Lia begitu sangat suka sampai badan pun ditato wajahnya dia? Ya karena sayang sama cinta. Yang membuat apa? Apakah dia perhatian atau ya, apa? Sosoknya seperti apa sih? Dia baik, dia perhatian. Tapi tahu dia sedang pacaran dengan? Tahu. Sempat ada obrolan nggak sih pada saat itu Mbak mengenai pacarnya? Seperti apa Mbak? Hubungan dia sama yang sebelumnya tidak baik. Tidak baiknya tuh seperti apa? Ya, itu versi dia. Jadi aku nggak tahu permasalahan. Tujuan Mbak untuk mau somasi itu apa sih Mbak? Kita buat tahu ke. Nah, itu tujuannya gini, bisa kita jelaskan ya. Kalau ini kan masalah hukum. Jadi somasi kita minta dia datang untuk menyelesaikan permasalahan dia, bukan ini ada hitungan ya. Artinya sekarang ini ngomong jujur ya, Mbak Lia ini ya kan, mungkin diberi nyanyi-nyanyi surga ya, tentang cinta dan sebagainya, mungkin tapi penopis lah pada saat itu. Artinya banyak uang dalam bentuk barang dan sebagainya, bahkan mau beli mobil, tapi ternyata dia sendiri menulis itu titipan. Nah, kalau titipan, artinya penggelapan. Karena apa? Uang yang harus dibayarkan ke Honda tidak dibayarkan. Ya, memang benar. Dia sendiri tulis surat terimanya ya, titipannya. Jadi ya kita mau minta pertanggungjawaban dia. Ini mau jadi apa ini? Penyelesaiannya. Ya, kita minta penyelesaian baik-baik dulu lah sebelum kita mengambil langkah-langkah hukum. Nah, itu kan jalurnya cinta, kok bisa dibalik lagi? Nah, ada yang memang harus dibayarkan misalnya ke Honda. Nah, kalau namanya cinta, ini kan namanya cara orang mendapatkan sesuatu, menggerakkan hati orang untuk menyerahkan sesuatu. Ya, jadi kalau namanya dikadalin lah kata orang dengan rayuan-rayuan untuk rayu, itu kan unsur penipuan. Ya, ini mesti dipahami. Nanti setiap orang diperlakukan begitu, tahu-tahu setelah dia ambil semua ya, nah, main gampang aja kan. Apalagi waktu itu kalau nggak salah dia masih sama ya, periode sama dengan Billy Saputra. Gitu. Nah, bagaimana nih? Kita jadi nggak tahu nih. Apa Billy tahu atau enggak? Saya juga nggak tahu. Ya, kejadian ini. Kerugiannya berapa Mbak kalau boleh tahu sampai sama berpacaran ya? Ntar berapa? Hampir 2 miliar ya? Satu lebih lah. Itu menjalin hubungan seberapa lama? Jadi sampai detik ini pun belum ada kata putus. Kata putus tuh tidak ada. Menghindar aja. Mungkin terakhir komunikasi Mbak? Terakhir komunikasi itu pembahasan saya sama Elvia tentang medis. Yang saya konfirmasi ke beliau mengenai chatnya beliau dengan orang Honda. Itu kapan lupa? Ini sekitar hari Senin atau Selasa kemarin. Kemarin? Iya. Minggu lalu? Oh iya, 8 Mei. Oh, 8 Mei. Sebelumnya nih. Sekitar tanggal segitu lah ya. Di bulan Mei ya? Pada Senin kemarin kalau nggak tahu. Senin atau Selasa kemarin. Inilah salah satu kenapa saya mau informasi beliau, karena ada chat ini sama pihak Honda. Ini yang membuat saya benar-benar jadinya berarti ini ada unsur sesuatu. Ya, dia ditipu gitu loh. Dikerjain lah. Dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan. Mbak Lia, Pak, ada yang lebih spesifik. Itu tentang apartemen dan apa cerita tentang memancungkan hidung itu seperti apa? Bagaimana dia meminta itu kepada Mbak lalu Mbak memberikan operasi Mbak
gini, untuk operasi itu pribadinya dia ya, aku nggak mau ikut campur soal itu. Yang dia bilang ke aku mau benerin hidup aku dong, karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Makasih. Itu di mana? Pertama waktu itu di Bangkok, sekitaran bulan Maret, awal-awal Maret kita ke Bangkok. Kemudian pulang dari Bangkok sekitaran bulan Mei kemarin, itu melakukan operasi lagi di Jakarta. Diperbaiki maksudnya atau? Iya, diperbaiki lagi. Berapa total? Paling itu berapa? Pas kita tidur lah. Itu ada datanya. Segitu berapa? Berapa ratus? Kok enggak nyampe ratusan sih itu. Nah, Bali, nilai untuk ditato badannya. Itu apa sih yang tujuan dia juga? Itu ide siapa? Ah, ide saya. Kemudian dia menyetujui, ini ada percakapannya juga saya sama Alfia mengenai tato badan, kontak semuanya. Sama-sama setuju lah, sudah disetujui sama dia. Mbak Lia, nih, kapan sadarnya kalau Mbak Lia merasa bahwa Mbak Lia dimanfaatkan seperti itu? Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ada beberapa teman-teman guru yang kayak ngasih tahu, termasuk asisten guru juga gitu. Ibu, jangan tahu-tahu ya, tapi namanya kita sayang, kita juga. Ya, kita dengerin maksudnya di kanan buat hidup. Tapi setelah benar-benar sadar adalah ketika saya tahu percakapan beliau dengan orang keluarga. Itu bukannya masalah dimanfaatkan lagi ya. Nanti ada uang yang digelapkan. Kalau itu yang saya tegaskan. Karena uang ditransfer ke Elkia untuk bayar DP mobil ternyata tidak disampaikan.